pakai maling lah apa segala macam. Anak-anak nggak ada yang tahu kan di situ. Mungkin kalau tahu, anda yang tahu ketangkep. Tapi kalah bar, kalah masa ini pikiran yang mati. Pikiran mungkin. Cuman nggak ada yang tahu. Pio aneh dua sampai ibu-ibu nangis, melihatannya mau pingsan. Gue orang depan rumah dia, aneh ngejoplak di bawah jok kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi gue menyapa buat kawan-kawan di luar sana. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Berbicara sekolah di Jakarta, maka tak luput dari sekolah-sekolah yang sudah ada. Mungkin sekolah-sekolah udah lama bang gitu ya. Salah satunya termasuk Bonser. Bonser ini sekolah tua juga nih. Berdiri di tahun 1950-an lah, sekitaran 57 bang ya, tahun 57. Mengingat angkanya juga udah termasuk sekolah tua bang. Sekolah tua yang ada di Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah nih bisa silaturahmi ke tempat Bang Obla ini, yang rumahnya di ujung Berung. Dekat kalau lihat di peta. Kalau dari peta mah cuman ya sekelingking lah gitu. Ini dari Genjing nyasarnya kemari nih bang, jauh bener. Bang Obla ini anak Bonser 2, lulusan tahun berapa itu bang? Gak sampai lulus ya nih. Gak nyampe lulus ya? Di angkatan? Di 2002. 2002, berarti 2002-2003 bang? Enggak, 2002. 2001-2002. Oh, 2001-2002. Yang dimana memang ya banyaklah kisah-kisah ke beliau nih. Semoga aja kita bisa mengambil pelajaran hikmah. Semoga itu yang menjadi baik-baik dan yang buruk-buruknya dibuang dan tidak ditiru bang ya. Betul. Tak perlu lama-lama lagi, kita kan langsung bertanya-tanya dengan beliau bagaimana sepak terjang beliau semasa sekolah dahulu. Bang, ya. Sekarang kegiatan apa nih bang? Ya masih, kita masih kerja aja nih, nguli, biasa. Ya nyari-nyari proyek sampingan, kerja. Udah anak berapa bang sekarang? Anak? Alhamdulillah anak dua. Dua ya? Nah, mau ya. Nambah bang? Pengennya sih, tapi istri belum mau. Aneh nih bang yang belum ada nih. Cepet-cepet lah. Doain aja bang, doain. Amin. Bang, kalau berbicara sekolah nih bang ya, sebelum abang mengenal Bonser, apakah memang abang sudah punya cita-cita mau masuk sekolah Bonser dulu gitu bang? Atau memang ada sekolah lain bang? Kalau dulu waktu ane SMP, ane bahkan nggak tahu yang namanya Bonser. Nggak tahu. Tuh. Ane taunya sejarah Bonser itu ketika saudara ane tuh, masih saudara sama ane, dia anak Bonser, si Sam tuh. Tahun 99, almarhum dia udah almarhum. Dia main ke rumah nenek ane. Main ke rumah nenek. Nah, dia masih sepupuan sama Om Ane. Gitu. Nah, masih saudara dek. Iya, betul. Sama Om Ane sendiri. Berarti jatuhnya Ane adik sepupu kali ya, kurang lebih seperti itu. Ane pas pulang ke rumah ada dia. Ane kenal muka gitu. Cuma enggak tahu kalau beliau almarhum tuh sekolah di Bonser. Nah, cerita-cerita itu. Terus dia nanya, "Dek, terus sekolah di mana lo, Bi?" SMA. Mau pas lulus SMP, SMA apa STM? STM Ane. Oh, STM aneh. Niatnya dulu malah aneh kaget gitu. Karya guna? Iya, kaget bang. Karena tetangga aneh itu ada alumni kaget juga. Ya sempat ngeliat-ngeliat ribut atau segala macam. Ya udah, itu niat itu. Nah, taunya itu STM Bonser itu dari almarhum, pertama kali tahu dari almarhum. Masih saudara sama aneh itu si almarhum Sam. Itu. Nah, ketika udah tahu Bonser, maksudnya nama Bonser itu letaknya di mana di mana, kebetulan ane punya teman SMP, sohib ane CS anane dulu, dia punya saudara di daerah Kemuning tuh, dia punya saudara sepupuan kelas 1 di Bonser tuh, Silau itu. Silau. Dari SMP ane udah kenal. Nah, dia tahu rumah ane suka main-main. Nah, dialah tuh yang suka ngerekrut, ngajakin main ke Bonser lah, masih di Bonser. Promosiin tuh, Bang. Nah, kurang lebih seperti itu. Katanya bener. Promosiin. Dapat cuan dia. Dapat cuan. Dan itu baru terkuak belum lama, Bang. Iya, betul. Waduh.
Bang Cilau nih. Baru terkuak ya, belum lama ya. Lanjut Bang, lanjut. Ya udah, kurang lebih seperti itu akhirnya. Pas main sama Cilau ke Bonser diajak gitu, bukan sama almarhum, sama Cilau. Itu masih spare setelah lulus SMP, kan ada spare kurang lebih sebulan tuh. Iya, iya. Nah, kita mau nerusin kemana, nge-spare dari situ. Aneh, Bonser udah masuk, aneh. Maksudnya Bonser sekolahnya udah masuk gitu, aneh masih SMP lulus. Diajak sama Cilau. Suka main. Oh, ternyata di situ fantastis. Jujur aja fantastis. Mm. Aneh perbandingin dengan sekolah yang aneh pengen itu. Kage, ketika ngeliat ribut di Bonser, waktu pas kejadian ribut sama Perumpung. Kejadian di Perumpung? Iya, ribut sama Perumpung gitu. Perumpung kan aliansi ya, sekolah mana aja ada gitu, ATW, BM, Poncol, dan lain-lainnya. Itu aliansi mereka ribut sama Bonser. Itu Bonser ribut. Tau sendiri Bang? Iya, tidak ada, kampungnya nggak ikut ribut. Nggak ikut, pure sekolah Bonser sendiri. Yang ada di TKP misalkan yang baru datang basis 4-4, 300, atau dan genjing, ya ributin aja dulu, nggak harus nunggu semua kumpul. Cuman nggak tahu waktu itu aneh kan belum sekolah ya, masih bukan penataran, masih putih pra, biru ya, iya masih pra ini loh, libur gitu. Yang masuk sana pas sorenya ribut gitu, begitu, wah benar-benar ajib itu, seru ajib. Aneh jujur terus terang baru ngeliat kali STM ributnya, wow nih STM super nih, bener kayak perang Majapahit. Berarti numplak begitu Bang Ed? Iya, tos-tosan, ngadu gitu. Tok-tok bener-bener. Gila, parah bener. Wah, ya dulu ya, nah ini kita hanya berbagi cerita. Iya, berbagi cerita, bukan untuk mengulang atau ambil sisi negatifnya, tidak. Cuman dulu memang pada saat ane pribadi waktu masih mencari jati diri lah, itu, wah, ini suatu motivasi buat ana dulu ya, dulu tapi jangan dicontoh dulu itu, wah ini makin paten ana masuk sini gitu, karena ributnya bener-bener gitu, makin nambah yakin ya, tuh Bang ya, itu kurang lebih seperti itu. Itu pertama kali Abang datang ke Bonser tuh? Iya, langsung dapat adegan seperti itu. Iya, kebetulan sore ini tuh kan, ini kan nggak tahu ya jadwal-jadwalnya sore, tahu-tahu ribut aja gitu. Nah, betul ini kalau nggak salah di nongkrong di warung Dodi tuh depan Bonser ada warung Dodi, Mak Dodi tuh di situ. Tiba-tiba kalau sono kumpul, sekolah itu sekarang udah pada ribut deh tuh. Ya namanya aneh udah fans ya, udah pengen tahu, udah nih ikut ribut juga walaupun belum penataran ya, walaupun hanya segitu nyambit atau apa gitulah. Karena emang udah banyak yang di depan gitu. Mungkin bang jago dulu Bonser ya, abang-abang kelas. Salut. Nah singkat cerita Bang, akhirnya Abang memutuskan masuk Bonser. Ya. Bonser mana nih Bang? 3 atau 2 Bang? Bonser 2. Bonser 2? Iya. Abang masuk, udah kenal biasanya nih Bang, kalau di STM gini Bang ya, biasanya kan di STM, weh lu dari basis mana tuh? Abang-abangan biasanya udah pada manggil. Iya betul. Weh wasisne. Itu juga ada Bang di Bonser kayak gitu Bang? Ada. Ada kayak gitu ada. Ada ketika itu masuknya udah penataran kali ya. Udah masuk penataran. Ketika bubar penataran kan kalau nggak salah berapa ya, seminggu apa ya, berapa hari kurang sih? Lebih sih ya. Seminggu Bang kurang lebih. Jadi tiap hari ditungguin tuh di depan, basis ini biasa sama kakak kelas, udah aneh ngikut aja dan aneh juga udah tahu gitu. Sebelum aneh melangkah ke Bonser, ketika aneh masih spare sebulan itu libur, aneh beberapa kali main ke Bonser dan ikut basis, jadi aneh udah tahu nggak perlu dipanggil lagi. Bonser genjing sono yang inisiatif sendiri ini. Bang lah ya. Dan bahkan ada beberapa kawan aneh teman SMP yang ikut aneh juga gitu, masuk bahkan teman SD aneh si Aud, Bang Bagus tuh Aud, dia waktu ketemu sama aneh pas jedah setelah lulus SMP ketemu di pasar, mau masuk mana Aud, dia mau masuk Budut, bilang aneh mau masuk Bonser di mana ya, akhirnya sekolah bareng dia, akhirnya dia akhirnya masuk juga. Sebasis sama aneh, segeng sama aneh, setim. Kalau boleh tahu Bang, berapa orang Bang? Apanya tuh? Basis Abang nih, yang angkatan sama Abang nih, seangkatan. Sebasis apa kelas satunya doang? Kelas satunya. Kalau kelas satunya, kemungkinan kurang lebih 10-15 orang kali ya. 10-15. Kita bicara yang aktif ya, iya. Mungkin kemungkinan yang aktif seperti itu. Gitu, kurang lebih sekitar segitulah. Itu yang aktif. Total semuanya kelas 1, kelas 2,
sampai kelas 3 berapa banyak, Bang? Dari basis Abang sendiri. Waktu aneh kelas 1 ya lumayan tuh. Tuh mungkin kisaran bangsa 25 30 bisa 35 kali ya. Gitu. Tapi kalau memang pure gitu, gitu maksud pure naik semua, nah itu basis semua. Gitu. Dan di masa penataran pun Abang sudah mengalami apa ya? Bentrok dengan musuh, Bang. Di masa penataran. Udah. Udah. Kejadian di mana waktu itu, Bang? Sama di Perumpung juga. Di Perumpung juga. Perumpung. Ribut sama Perumpung maksudnya gitu, ribut sama Perumpung. Sama kampungan atau gimana, Bang? Ya, dia kan aliansi, Bang. Dia aliansi, dia ada kampungnya. Pasti enggak notabene enggak kampung doang. Karena di situ ada anak BE, ATW dan lain-lain sejenisnya. Itu aliansi. Cuman waktu ingat aneh waktu penataran ributnya di jalur seberang. Sekolahan aneh kan taman tuh depannya. Nah, kalau jalur pertama dari arah Perumpung ke arah Romangun. Itu jalur pertama. Nih, aneh jalur tengah kan tol. Tol. Aneh ribut di jalur keempat ke arah Perumpung. Ke arah Perumpung. Iya, betul. Masih pakai apa? Putih biru. Putih biru SMP. Aneh ingat banget itu. Seberang ribut itu. Ribut-ribut sampai agak turunan lebih condong ke Perumpung gitu, turunan Perumpung gitu. Taman apa sih namanya ya? Taman apa ya gitu yang dekat Perumpung itu ada taman ya, di situ lah ribut. Nah, di situ tuh anak Perumpung seingat ana itu pada teriak, "Mana Cimot? Mana Cimot?" Oh, pada ngetrek-ngetrek segala macam. Dari Cimot. Iya, memang Cimot kan ada pamor ya. Alumni ana itu anak Soi kecil. Enggak taunya ana belum kenal, enggak tahu yang namanya Cimot yang mana, orang-orangnya enggak tahu, enggak tahu. Belum tahu tuh. Iya, enggak tahu. Ana megang gesper biasa, cuman pala ini besi, cuman enggak gede gitu. Ane pakai gesper doang tuh. Pan. Nah, samping ane tuh orang kecil. Pakai celana jeans kalau enggak salah gitu. Dia kecil megang CR. Lincah emang itu. Enggak taunya itu alumni ane tuh, si Cimot. Ribut atau tuh kontrak-kontrakin. Wih, lincah banget nih. Ane jujur aja ane enggak bisa ngedekingin dia gitu karena ane kurang lincah kan. Waktu itu, wah gila, parah nih. Enggak taunya bubar tuh. Kalau enggak salah saking keselnya Cimot disambit gitu. Apa? CR nih gitu. Enggak kena-kena kali ya disambit. Musuhnya kena akhirnya jatuh, tapi keburu ke apa? Datang PHH waktu itu kalau enggak salah tuh. Ngepres dari belakang. Berarti ngepres. Posisi Abang di tengah-tengah nih? Iya, betul. Ngepres dari belakang buang tembakan tuh. Udah bubar semua. Bubar. Aneh lari ke arah bukan ke arah tol, arah sono tuh, ke arah Unilan. Iya karena Unilan lah, cuman aneh ngikut, tapi nggak arah Perumpungan, Perumpung mati aneh dulu mah. Iya. Banyak itu segambreng kan, akhirnya muter udah di situ. Nah dari situ aneh balik lagi ke sekolahan, jalan kaki kan lo kampung-kampung, nongkrong di bubur Dodi itu di tempat Mak Dodi, bonser. Ini aneh kena batu nih. Kena batu nih. Iya, kena batu nih masih ada tandanya. Di situ aneh diobatin kan yang luka-luka di situ sama Mak Dodi baik tuh. Kirim salam mong buat beliau, Pak. Tahu masih ada atau udah enggak ya? Iya. Udah dulu sih kategorinya udah nenek-nenek itu, udah mama lah. Atau walaupun kalau sekarang masih ada atau enggak. Makasih Mak Dodi itu. Waktu itu ngasih obat merah PB Tadin kasih. Nah, datang dah tuh Cimot. Mungkin ngenalin kali ya. Lo tadi yang tadi di depan ya? Bagus lo. Begitulah. Abang ditanya tuh. Aneh pikir, "Wih, ini yang tadi samping gua nih." Iya. Nanya, "Oh, itu dia namanya Cimot." Oh, ya udah. Nah mulai dari situ ya mulai agak sedikit akrab walaupun ini masih penataran. Udah ngobrol basis mana lo begini. Udah begitu aja dah. Mulai kelanjutannya makin kenal. Bicara sekolah nih Bang ya. Sebenarnya kan rumah Abang yang notabene-nya di Genjing, Bang. Di aneh di Tegalan. Tegalan ya. Sekolahan Bonser daerah Pisangan, Bang. Iya. Sebenarnya bisa aja kalau Abang memilih zona bisa, nyaman. Bisa, betul. Naik APB kelar. Iya. Saat itu kenapa Abang memutuskan untuk ngebasis? Ya. Apa ada motivasi apa tuh, Bang? Ya susah sih ya, gimana ya? Ya jujur aja memang dulu enggak niat sekolah, niatnya memang buat tempur segala macam. Ini apa adanya ya. Iya. Itu cuman jangan dicontoh, jangan termotivasi begitu buat untuk ya berkata ya, kita masih lah. Dalam penjajakan masa remaja gitu ya. Yang seperti Abang bilang tadi, pencarian jati diri. Iya, betul. Ya begitu kurang lebihnya. Jadi ngikut aja. Apalagi kan berbarengan ada CSS juga yang masuk di situ. Jadi kita bareng-bareng gitu naik, pulang bareng, naik pulang bareng udah. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang.
dari basis Abang nih, jalurnya mana aja sih Bang dari anak basis Genjing itu? Jalurnya kalau berangkat murni Genjing ya, setahu aneh waktu aneh belum sekolah, mentok di Pasar Genjing. Gitu, Taman Genjing. Berangkat pun katanya dari situ, zaman aneh belum sekolah ya. Sampai sekolahan, pulang pun sampai segitu. Cuman pas aneh kelas 1, aneh udah mulai ribut sama Mbah Riwan. Yang notabene ini tongkrongnya sama di Pasar Genjing gitu. Udah ribut sama Mbah Riwan. Jadi aneh gak nongkrong di Genjing, aneh nongkrong di Pramuka. Nongkrong di Pramuka, lanjut lagi ke Matraman, lanjut lagi sampai Kelor. Sampai Kelor? Iya, zaman aneh itu basis Genjingnya full sampai Kelor. Jadi ngejalanin agak lebih panjang lah jalurnya gitu. Lebih sedikit muter gitu Bang. Iya, tuh, letter U jatuhnya. Ah itu berangkat tuh Bang. Pulang pergi. Pulang pergi. Iya. Pulang pergi. Pulang pergi jalurnya. Nah, gitu. Di antara jalur itu, sepanjang jalur itu biasanya titik rawannya di mana aja tuh Bang? Banyak sih ya. Oh. Kalau berangkat itu udah pasti di Matraman, Fuji Film. Udah pasti KR Budut nungguin. Kalau berangkat siang udah pasti, kalau dia ada banyak anak kampung sini juga kan Kak ya. Tuh yang belum Murtado. Murtado seberang Genjing. Seberang Genjing, seberang Pramuka. Itu Murtado. Banyak tuh anak 6 KR ada budutnya juga di situ nungguin kalau siang. Sama di Genjing kadang-kadang tuh ada Utama, Bariwan dan lain-lain. Belum di Liaknya, di Liak kadang ada anak 6 KR juga tuh, anak 1 KR. Belum perempatan Romangun. Nah, seketemunya aja di situ kalau siang. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang ketemu Poncol atau Belter, kadang-kadang enggak. Tapi jarang sih. Gitu. Nah, puncaknya di Pelita. Pelita. Itu kan aliansi juga di situ. Oh, di Pelita itu tempat kumpulnya para pelajar lain nih Bang nih? Ya, rival. Yang notabene-nya rival? Rival. Rival semua gitu. Di situ rival semua? Iya. Bonser dari basis Abang sendiri itu sendiri? Enggak ada gabungan. Enggak ada gabungan? Enggak ada gabungan. Zaman aneh Bonser, mobil khusus Bonser Genjing ya, iya. Karena aneh yang jalanin di situ Genjing plus Soi gitu, maksudnya kan merembet ke Soi itu, jadi zaman aneh iya putar gitu ya, iya zaman aneh itu jatuhnya Genjing Soi itu jadi satu gitu, karena Soi dulu zaman aneh kelas 1 masanya berapa orang gitu, 2 atau 3 orang jadi kena, saling kenal kan, sama-sama anak Pisangan, rumah dekat, ya udah kita gabungin aja, jadi treknya panjangin kadang-kadang sampai Kampung Melayu gitu, kita panjangin aja. Orangnya itu juga. Orangnya pada sama itu Bang, itu ya. 4L dong. Iya. Lu lagi. Orang-orang itu juga jatuhnya. Cuman memang lebih condong kalau kita bicara personalnya lebih condong banyak di Genjing. Genjing gitu. Walaupun rutenya kita rut juga. Iya. Rute Soi. Itu enggak kita bedain. Tapi dengan Abang bicara, kan bicaranya ini kan jatuhnya udah ke basis nih Bang. Sementara di Pelita itu yang tadi Abang sebutkan di situ bahwasanya berkumpul nih sekolah-sekolah lain tuh Bang. Iya. Pernah ada kejadian di situ Bang dengan sekolah atau memang sering di situ Bang? Hampir tiap hari. Iya. Berangkat pergi. Gitu. Biasanya dengan sekolah mana Bang di situ Bang? HTW Poncol, Belter gitu. Sama anak Pelitanya juga. Pelita kan SMA, cuman kalau pure dia ya maaf gitu. Zaman dulu pure dia enggak. Ya udah gitu aja lah gitu. Tapi kan kebanyakan nggak pure dia gitu. Arsis ada juga, dia ada juga, iya suka ngikut. Bahkan anak kampungnya juga suka ngikut. 12 RM iya suka ketemu juga di Pelita juga. Mungkin bukan secara basis ya, mungkin dia personal yang anak-anak situ gitu loh, pasti ada, cuman karena memang Pelita itu yang jadi pusat kumpulan. Iya betul. Gitu. Nah Abang dengan satu basis nih Bang, iya basis Genjingnya aja itu. Iya. Kadang-kadang gitu. Oh. Kalau mungkin kita nggak janjian sama Priuk ya, mana basis Priuk. Priuk lewat zaman aneh nih, kita bicara zaman aneh. Priuk lewat, aneh kan nggak tahu dia duluan. Dia udah ribut tuh situ, dia nggak bisa tembusin. Aneh datang baru jadi gabung kan aneh sama Priuk, jebol gitu. Tapi kadang-kadang pure mungkin Priuk udah duluan di situ lagi kosong, pas aneh lewat lagi ngumpul banyak, nah aneh ributin ya jebol juga tetap. Kalau bicara personil Bang, lebih banyak mana Bang? Apa tuh? Antara Abang dengan yang aliansi itu? Kebanyakan dia kemana-mana. Kebanyakan dia kemana-mana. Abang biasanya jalan, kalau jalan yang aktif nih Bang ya, berapa banyak sih? Bicara aneh kelas 1, kelas 2, kelas 3 sih aneh bingung soalnya kadang banyak di lupa juga sih. Satu basis itu tuh Bang tuh. Kalau waktu Abang kelas 1.
kelas 1 yang aktif ya mungkin kurang lebih 25-an kali. Kurang lebih yang aktif ya. Iya, kurang lebih segitulah. Dari pihak musuhnya tuh di Pelita berapa banyak? Lebih dari Abang? Ya lebih lah. Lebih dia. Lebih, lebih. Lebih dari kita. Dia bisa 4 jalur kok. Anjir. Ini 25 dibagi 4. 25 bagi 4. Bagi 4 jalur, 20 bagi 4 jalur gitu aja. Oh, masing-masing punya punya tugas dong tuh Bang. Tapi kan kadang gitu ya. Ya namanya sekolah, ya enggak sekolah lain, enggak sekolah aneh juga gitu. Oh. Kadang-kadang ketika tempuh di jalan jatuh 4 jalur misalkan gitu. Enggak harus yang nunggu ini jebol dulu, kadang-kadang yang ini jebol, yang ini keteter, yang ini masih nahan ngelihat kiri jebol juga. Rasa takut itu ada, kadang-kadang suka begitu, aneh pun juga suka begitu. Jadi ikut kabur, mundur karena ngeri di serong. Gitu. Kadang gitu. Di serong, aneh berapa kali di serong? Berapa? Ada sempat di serong, Bang? Sempat. Cuman bukan di Pelita, di Pelita pernah di halte apa pintu tol Galur. Halte baru, halte baru. Oh, halte baru. Nah, pintu tolnya turun tuh aneh di tengah nih jalur tengah sebelum dari Golf Rawamangun tengah-tengah dia jatuhnya tuh sebelum Golf pintu tol ini Pelita. Nah, ribut di situ sama konjol tuh. Aneh pernah disilang di situ. Karena di sini menang, di sini bertahan. Mm-mm. Nah, dia otomatis kan aneh ngelewatin dia ngilang aneh. Dibagi perut aneh sih. Di sempat kena Bang kebakar. Nah, di serong. Anak-anak di belakang aneh. Itu posisi Abang berapa banyak? Ribut dengan poncol tuh Bang. Ribut poncol, dia bikin dua jalur, aneh itu dua jalur. Cuman aneh jalur sini dekat pintu tol. Aneh nembusin ini, yang sini masih bertahan, masih berkutat lah begitu. Heeh. Atau aneh udah ngelewatin, aneh ngelewatin enggak ngeh juga, enggak tahu aneh sendiri yang paling depan, anak-anak masih agak seper gitu. Nah, ini mungkin ngeliat peluang nyolong aneh gitu. Sempat ada yang teriak, "Blay, awas." Ya udah kedekat. Di babat perut aneh samping sih itu. Babat kaget aneh, gue kaget. Duh, apaan nih? Mampus lu, mampus. Udah gitu doang. Udah kaget juga, udah. Enggak, dia enggak ngejabanin terus setelah ngenain Abang. Enggak. Dia mungkin nyolong ya bahasa bahasa itu nyolong lah, disabet begitu. KCR kalau enggak salah. Sabet begitu. Aneh kaget refleks karena aneh enggak ngeliat sama sekali, lu fokus ke depan. Iya gitu. iya. Udah disabet silang gitu. Tuh kaget aneh, dia sembari lari ke depan ke arah temennya gitu. Mampus lu pas menit itu. Alhamdulillah gitu nggak apa-apa. Dia kaget ngelihat, udah aneh majuin lagi situ. Aneh sampai duduk aneh. Duduk. Kena batu dari belakang sama temen aneh. Duduk aneh. Eh maju lagi. Aneh duduk jalanan aneh sila. Duduk. Eh sambitin. Lu sambit sama belakang bocor kalah. Kompret. Jadi bukan kena musuh. Iya, dari lini kedua belakang sendiri. Aduh. Aneh inget. Aneh inget itu benar. Sampai duduk kan ya. Ayo lagi. Terus dari poncolnya enggak nyambitin, enggak majuin udah. Oh. Lama-lama mungkin dijengah juga ya, mundur sendiri aja dia mundur, kira mundur udah. Oh, itu tuh masih kelas 1. Kelas 1 atau kelas 2 ya? Kelas 1 kalau enggak salah. Apa kelas 2 lupa aneh itu. Gitu. Artinya rutinitas Abang pulang pergi itu kan resikonya lumayan tinggi Bang. Iya betul. Lalu apa yang membuat Abang kerasan atau apa ya, jangan sampai nih gua nih kalah, atau jangan sampai nih gua luka, atau jangan sampai nih gua jebol gitu. Apa nih yang membuat Abang dan kawan-kawan lain nih kuat dalam menghadapi segala rintangan itu tuh Bang? Ya intinya waktu itu kompak sih ya, kompak pertama harus kompak gitu kan. Dan aneh pribadi harus punya keyakinan mati kata. Ini kita bicara maaf sekali lagi gitu, ini bukan untuk membanggakan diri atau dan lain-lain atau untuk tidak untuk mengulanginya bukan bermaksud buat itu. Cuman aneh pribadi waktu itu aneh punya prinsip aneh harus berani dan aneh harus yakin gitu. Aneh harus yakin apapun yang ditempuh di rute pulang balik pergi itu dalam proses masa sekolah dulu ya hadepin aja udah. Adapun kita nggak bisa nahan atau kabur ya kita kabur. Iya artinya tetap, kan tetap nggak ada istilahnya nggak menang terus. Iya tidak ada yang sempurna. Bagaimana Abang membangun chemistry dengan kawan-kawan yang lain tuh Bang saat itu? Kompak sih Bang gitu. Kompaknya gini apa harus ngelihat
notabene ini harus takut ada yang ketinggalan nggak atau apa gitu. Misalkan kita ribut nih, contoh ya mungkin teman-teman tahu kali mobil khusus soib-soib aneh pada tahu kali. Aneh tuh pasti ya oblay lagi maksudnya aneh sering kena karena aneh paling sering belakangan tampil, atau lebih iya andaikan di depan ya kena andaikan di track balik aneh paling belakang gitu karena aneh jujur aneh nggak dulu pada saat itu lari aneh kurang nggak terlalu cepat atau kurang lah bahasanya gitu. Gitu dengan seringnya abang kena apa membuat apa abang kagak kapok tuh saat itu bang? Ya kalau untuk bicara saat itu enggak. Jujur aja enggak, karena kan ya tadi lagi masih muda gitu. Iya, darah juga masih kencang-kencangnya tuh bang. Betul. Betul. Lalu yang timbul apa tuh bang saat itu? Wah, gua mesti balas nih gitu. Ya begitu, lakonin aja udah. Jalanin aja bang. Di kelas 1 sudah banyak kejadian abang sering kena tuh bang. Kalau bicara sering banyak juga. Tapi notabenenya yang kena batu lah. Kena bahkan kegep aneh berapa kali. Kegep bang? Kegep polisi. Di, itu kejadiannya di mana tuh bang? Di Pelita. Di Pelita juga? Dulu masih ada Pol PP itu. Ingat banget aneh. Masih ada Pol PP, cuman lupa ya kelas berapanya. Ribut. Waktu itu dijebol. Dari pihak mana nih? Udah ngejebolin Pelita gitu. Dijebolin Pelita, udah mau arah sekolah. Masih berlanjut lagi, dia masih ngintilin kalau nggak salah tuh, sedikit lupa masih ngintilin. Akhirnya dari yang di sekolah nih, oh dengar bonser gencing ribut, datang kan, dia makin banyak lagi anak kampung, ya udah kita majuin lagi jebol. Nah, di situ udah ada polisi, udah ada Pol PP, cuman anak kampung juga udah berderet pinggir-pinggiran, cuman mungkin mantau pada momen yang tepat kali ya. Udah mereka bergerak, aneh kan udah apa nggak kuat lari ya yang fisik juga udah capek, iya stamina berkurang, iya aneh udah tembakan bubar aneh lari, yang lain kan ngibrit tuh kemarin buang BR segala macam, aneh kebetulan pas nggak ada BR tuh, nggak pegang BR koper, aneh lari tengah-tengah jalan trotoar di bawah bypass itu, aneh lari udah nggak kuat bener lari ke arah sekolahan, belakang aneh Pol PP 2 aduh ditenggrep bang. Enggak, dia enggak berani dekat. Aneh disambit pakai balok, aneh ngeles. Cek lah. Pas aneh mau dekat, aneh balik badan, aneh mau sabet pakai itu, dimundur lagi. Iya. Ditegrep aneh dari samping mana kampung. Bluk jatuh aneh. Anak kampung dekat sekolah Abang. Sebelum pertengahan sebelum. Tuh. Jadi antara Pelita jalan tengah-tengah dah. Ini baru sekolah aneh ini kejadian. Oh, di tengahnya. Situ, aneh tetap gerak ke kampung. Aneh bawa BR kalau masa celurit, cuman nggak dikeluarin. Pada saat lari nggak dikeluarin, aneh masukin tas. Itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, itu apok bener emang aneh. Ini maaf aja. Cerita lucunya ada nih sini. Ya boleh bang nih, lucu nih kayak seru nih. Pas itu aneh minjem kaset BR. Waduh. Bener, aneh masih inget tuh. Punya siapa bang itu? Kalau nggak salah ya almarhum Kodok tuh, almarhum. Beda kelas tapi litingan aneh dan basis aneh. Baru minjem lo mana setel. Waduh. Pegang diserahin polisi kan. Iya. Masuk dulu Polsek Matraman belum di Matraman, masih di jajaran depan Pelita tuh kantornya di situ. Karena di Matraman lagi direnov, dibangun pindahin. Aneh dibawa digiring ke situ. Ya udah tuh ada barbuk CR, ada kasus bed. Kena dua pasal dong, Pak. Ya begitu lah, mal. Sempet-sempetnya kacau. Lagi gitu ya, minjem bang tuh ya. Kacau, belum aneh tonton itu. Belum nonton udah apes duluan. Belum aneh nonton, bener. Masih ya bisa. Mungkin itu kali ya. Wah, ngalian apes nih gara-gara ginian nih. Ya itu, udahlah. Akhirnya diurus sama keluarga, panggil bokap, gini bla bla bla, udah. Pertama tuh. Itu pertama kali ketangkap loh? Kalau gak salah iya deh, kalau gak salah. Kalau gak salah itu. Iya. Ya itu kan artinya dari mulai abang udah sering kena nih, ya kena dari benda-benda tajam, ketangkep juga, masih nggak bikin abang kapok juga saat itu. Ya nggak tahu ya bang, mungkin emang masih eranya atau masih fasenya ana gitu, waktu masih masih zaman sekolah seperti itu, jadi rasa kapok itu nggak ada. Jalanin aja deh. Jalanin itu aja bang ya. Nggak ada.
Beda ya rasa kapok sama rasa takut. Rasa takut ya semua orang pasti ada masanya gitu. Ada, di saat tempur pun ada rasa takut, ada. Cuma rasa kapok untuk bergelut kayak gitu lagi, enggak, belum. Ah, gue stop nih. Belum, belum ada. Waktu itu ya, waktu itu. Ya, walaupun penyesalan belakangan pasti. Nah, sepanjang perjalanan abang kelas 1, ada satu momen yang paling abang ingat tuh? Atau memang yang bikin, apa ya, membuat abang nih merasa di saat itu, wah, ini bisa menjadi akhir cerita gue di sekolah, atau memang, wah, ini gue bakalan ada rasa-rasa yang, wah, gue pengen mati. Pernah terjadi seperti waktu sepanjang perjalanan kelas 1. Ada yang masih abang ingat? Aneh sedikit lupa, dalam artian itu kelas 1 atau kelas 2 kah ya, gitu. Yang aneh ingat waktu momen-momen yang memang kategorinya benar fatal lah buat aneh ya. Banyak sih, sebenarnya banyak, aneh juga bingung. Cuman yang aneh ingat ya, tentang kelas 1 atau kelas 2 gitu. Pertama kali itu sebelum mata aneh kena 4 kali. Itu aneh dibancakin di kategori kandang aneh sendiri di pramuka gitu. Kan waktu itu ribut sama udah enggak satu tempat tuh sama Bariwan gitu. Nah, aneh di pramuka. Nah, ya zaman aneh kan semua hampir aneh ributin ya. Kampungan pun aneh ributin. Nah, ribut juga sama kampungan utama tuh Gang Jorok atau Kayman Satu Lama, Kayman Satu situ kambing-kambing. Ribut di situ Gang Jorok, kita dibantai, kita nurunin, ada mungkin ada utama dan lain-lain anak kampung itu kita turun, menang gitu tuh kita sampai depan kampungnya, lama-lama kan dia makin banyak tuh. Iya. Dari seberang Murtado juga ngikut. Nah, kita pure basis. Berapa banyak abang tuh? 20 ada? Enggak nyampe. Pada saat kejadian itu kan 12 sampai 15 orang. BR cuma satu kalau enggak salah. Udah kita menang, akhirnya lama-lama makin banyak ya kita mundur. Terakhir nih maling lah apa segala macam. Ya, kampung yang lain juga pada nyegrep jadinya gitu, sampai seberang. Ya, kita masuklah pramuka, ke arah pramuka, samping pasar pramuka tuh, ke jalan pembina atau apa ya. Daerah rumahnya almarhum Mungki tuh, kakak kelasannya kelas 3 dia. Dia waktu itu kejadian, kalau nggak salah, dia nggak ada. Atau udah lulus ya, aneh lupa, dia nggak ikut di basis gitu. Atau udah lulus kalau aneh lupa. Nggak taunya aneh paling belakang lagi. Gitu. Aneh jalan, aneh pikir udah masuk ke kampungan almarhum Mungki gitu. Kan banyak tukang burung-burung itu nama pasar pramuka. Aneh jalan, gak tau masih diikutin sama kampung. Wah, diteriakin, aneh kaget repot. Aneh jalan lagi, udah gak kuat lah lari. Aneh masuk ke gang almarhum Mungki. Masuk kan rumahnya pinggir jalan, aneh masuk ke dalam situ. Masuk, udah diikutin lagi. Aneh disitu ditegrep tuh, depan rumah orang. Aneh jatuh, ditegrep, dibancakin aneh disitu. Anak-anak gak ada yang tahu. Anak-anak alhamdulillah selamat gitu, pada bubar semua. Anak-anak gak ada yang tahu aneh. Itu yang ngebancakin anak pelajar atau anak kampung? Buset. Anak kampung. Anak-anak enggak ada yang tahu aneh di situ. Mungkin kalau tahu andaikan tahu ketangkep, tapi kalah masa gini pikirannya mati kali. Pikiran mungkin ya. Cuman enggak ada yang tahu. Pure aneh doang sampai ibu-ibu nangis ngeliat aneh mau pingsan. Orang depan rumah dia. Aneh ngejoprak dibuangin apa. Pertama ingat aneh tuh ketika aneh pala kayak itu aja tuh kayak apa? Apa sih namanya itu? Bagel? Film kartun yang apa? Yang anak ayam kalau diketok suka ada muter-muter anak ayam. Iya. Begitu aja tuh. Iya, kunang-kunang, Bang. Itu gak tau pakai apaan tuh. Wuh, pokoknya tuh. Kayak meledak di palangan. Cetung. Apaan gak tau, konblok jalanan tau apa gak tau deh. Gelap, Bang ya? Gelap. Deng. Cuman alhamdulillah, gak ada yang sobek. Gak ada yang sobek. Allah cuman, masih punya kuasa tuh, Bang. Ya, alhamdulillah masih berkat doa ibu mah doa orang tua bener. Tuh anak kunang-kunang situ gua dibantalin sampai ada kayak pecahan kaca atau gua diantem bolam atau apa udah aneh nggak udah nggak bergerak nih nggak bisa ngelawan orang udah ya gitu begitu ya. Ibu-ibu kan rame kan tuh udah keluar depan rumah dia ibu-ibu aneh inget banget tuh teriak nangis Allah mati tuh orang bilang kayak orang kampung situ keluar nih sayang udah pada cabut itu aneh digotong dipapah lah rumah nggak tahu ini rumah alumni aneh di bawah tuh alumni yang aneh belum kenal sama beliau kan lingkungannya jauh kan dia 97 ke 98 gitu dibawa diobatin lah di situ dia tuh disuruh tiduran aneh bangun nggak bisa bang bangun muter mau enek gitu nggak bisa aneh gelap gitu
udah tidur ada berapa 3 jam sampai 4 jam gitu tidurannya sadar enggak pingsan sadar. Cuman kayak berat banget. Udah di situ tuh. Itulah salah satunya pertama kali ana jatuh sebelum luka yang ada bersifat robek ya di situ tuh. Itu kan kejadian kelas 1 tuh Bang yang ya masih Abang ingat lah gitu kan emang. Iya, kurang lebihnya gitu. Nah, berlanjut di kelas 2 nih. Artinya Abang sudah punya penerus junior. Ya. Apakah di basis Abang itu jumlah pasukannya makin bertambah atau tetap stabil gitu ya, dengan yang sebelumnya? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama lah. Cuman kalau kita tarik benang merah bakunya sekian-sekian nggak bisa juga sih fluktuatif gitu. Kan kadang-kadang ada yang absen, nggak masuk absen nggak gitu. Itu basis atau tapi kurang lebihnya sama lah. Kurang lebihnya sama Bang ya. Iya. Berbicara nih yang dari Abang bilang tuh jalur. Biasanya kan dipuji tuh juga ramai tuh Bang anak sekolah selain konser tuh. Pernah ada kejadian Fuji Bang film. Dipuji? Iya. Fuji film, Fuji film itu KR sama Budut. Basecamp-nya dia. Kan banyak anak KR situ. Satu atau enamnya banyak. Pernah bentrok Bang di situ? Pernah. Pernah bentrok kalau yang ya balance juga sih ya. Berangkat juga kadang. Dikatakan tiap hari enggak, pernah beberapa kali, pulang pun pernah beberapa kali itu dipuji sama KR. Cuman ya begitu, enggak ada yang pernah tos-tosan begini, enggak ada. Turun gubrak buyar gitu. Turun gubrak buyar? Buyar. Baik pulang pergi itu Pak? Iya. Sekali pernah, tapi enggak lama. Itu pulang waktu itu. Nah kalau bicara dari banyaknya masa, masanya banyakkan mana tuh Pak? Apa nih itu? Ketika dari bentrok dengan anak 6 KR dan Budut itu? Ya balance sih ya. Cuman aneh pernah sekali nih berangkat. Aneh inget banget. Di situ aneh juga kena berangkat. Aneh 6 orang kalau nggak salah. Aneh, Aut, Betok, Cemong, Ukai, sama Bung Hendrik. Adik kelas aneh itu. Itu semua lintingan aneh. Yang tadi aneh sebutin Cemong, Ukai, Betok, Aut, lintingan aneh. Sama Bung Hendrik. Bung Hendrik adik kelas. Dari SMP dia ngikut aneh, STM pun ngikut aneh. Oh, dia berenam. Naik di Keloro berenam doang, BR ada berapa? BR satu, aneh yang pegang. Ya udah. Iya BR satu kalau gak salah aneh yang pegang, CR. Yaudah, yang lain koppel. Naik 948 apa kalau gak salah tuh. 948 kan rutenya nih, Melayu sampai Romangun, sampai terminal kalau nggak salah Pulau Gadung, kan nikung begitu kan? Iya. Dari Mataraman nikung, nah udah, jadi nggak perlu turun di situ, kita los aja gitu kalau nggak ada. 948, pintu semua, terus semua, pas sampai sebelum Fuji, kira-kira sebelum Fuji, ngeliat tuh, wah ramai nih ramai. Aneh bilang ke belakang, aneh pintu depan. Masuk. Biar enggak kelihatan gitu. Masuk. Rapi dulu. Nih, rapi. Masuk. Tetap di pintu, cuman masuk enggak nongolin badan. Iya, gitu. iya. Masuk. Udah. Masuk. Gimana? Masuk. Pas depan congore, pas dah kena lampu merah. Tek. Langsung turun semua anak-anak. Bonser, bubar. Enggak ada ngelawannya sama. Bubar langsung. Itu anak kayak sama Budut. Budutnya kemungkinan ada kali ya, cuman berapa orang. Tapi yang setahu aneh itu dia track air. Masuk berebutan tuh ke gang kecil yang samping Fuji itu. Ada yang ke lari rumah makan belakang. Iya. Enggak ngebantai deh. Bubar begitu aja udah. Nah, aneh mau berangkat kan, ya udah pas lampu merah ya aneh naik lagi. Udah. Enggak mau udah. Enggak gitu-gitu doang ya udah. Nah, yang Abang kenanya tuh di mana? Nah, kan aneh dari situ nyambung lagi ke Murtado, seberang Pramuka. Iya. Ada anak lagi KR, turu-turu dia juga sebenarnya. Ya, mungkin beda basis kali ya, anak 90A atau 905 atau apa gitu. Di situ aneh ngeliat tuh di seberang Pramuka tuh kan sebelum rel kereta ada kali kecil. Nah, ini gang kecil, muat satu mobil lah. Nah, di situ tuh wah, nongkrong sekolah tuh. Gue bilang, masuk lagi. Ada yang di trotoar nih tuh. Ini jalur tengah mobil. Ada yang di trotoarnya berapa orang gitu, 2 atau 3 orang. Ada seragam juga. Ngumpet. Udah mendekati,
ya itu balik lagi aneh duluan sih, aneh nyuruh ngumpet malah aneh yang nafsu, aneh lompat lari sendiri aneh langsung keluarin bonser gua cabut semua. Anak-anak turun tuh, Aut, Cemong, Pukai sama Bung Henry, betok lurus naik dia, mobil bablas kan, karena mobil jalan aneh lompat, anak-anak ikut lompat, betok lurus, yaudah aneh gak dipikir lah. Aneh ributin tuh, aneh kampung ini tengah-tengah kali jembatan. Ini anak-anak nih. Ya 3-2 lah. Di sini 2 orang apa 3 orang lupa aneh. Yang singkat aneh bareng Cemong sama Ukai. Sini Aut sama Bung Hendrik berarti tuh. Masuk 2 kampung tuh. Jagain udah ributin di situ, ngetrekin di dalam. Ada kejadian lucu tuh di situ. Waduh. Enggak sih. Temen aneh si Cemong, Cemong tuh Ukai gitu megang koppel, belibet ke kepala temen sendiri. Aneh inget tuh, iya. Aneh inget di situ. Ya udah, kira dikalah kan udah masuk ke dalam. Jadi kita mundur, makin lama kan aneh ngeri di press gitu doang, ngeri di press karena nyerong sedikit itu gang jorok udah di kampung musuh. Gitu. Udah banyak musuh di situ. Udah, aneh mundur, tarik mundur lah ya. Mundur, lama-lama dia banyak kan tuh. Mau di press lagi sama kampung seberang, gitu. Mau di press. Wah, refleks nih kemana nih? Udah buyar di situ. Aneh ngambil ke arah Repeta, seberang. Seberangnya. Kayu main satu, kambing-kambing di situ. Nah, di situ aneh kena. Aneh kena. Kenapa tuh, Bang? Bagaimana? Aneh ditomplok ketika udah nyebrang, aneh kan bawa CR tuh, aneh masukin tas, nyebrang. Aneh enggak tahu tuh kayak lari ke sono apa kemana. Yang penting anak-anak udah enggak kena, dia selamat tuh. Aneh juga nyelamatin diri. Pas sampai tukang ojek pangkalan tuh tempat ngetem APB dekat kambing-kambing kan satu. Aneh udah jalan, aneh pikir ini juga kampungan, gitu. Anak kampungan banyak juga anak bonser gitu kan pikir juga. Dan rumah aneh kan enggak terlalu jauh juga kan ketalan. Ya udah di situ. Aneh jalan, aneh ditompok enggak tahu sama siapa, enggak tahu kok ditompok. Cairan nih maksudnya. Tompok aneh jatuh aneh di situ. Ditakolin kepala aneh. Karena kan sebelumnya kena batu tuh, udah robek ke sini. Takolin kepala aneh, cetut. Waduh, tambah sakit kan. Namanya udah berdarah gitu, kena disambit. Udah di situ. Aneh keluarin CR tuh, waduh begini aneh cocok begini, dia ngeles, dia kabur. Kang Ojek mau ngegrep aneh, disitu aneh lawan disitu. Kau bilang, gua anak sini, ya begitulah pokoknya. Oh dia gak berani tuh, anak-anak, dia juga gak berani masuk. Udah aneh jalan kaki aja udah. Dia sendirian tuh bang? Sendirian aneh sendirian. Nah disitu, aneh sempet kesel, kesel sama Bung Hendrik. Sebab aneh gak ngeliat Bung Hendrik. Aneh yang ngeliat Aut. Cemong sama Ukai. Bung Hendrik kemana nih? Aneh pikir ninggalin kan. Udah wah, sialan tuh gue kabukin dia. Dendam dari dia. Ya. Aneh jalan kaki deh, jalur APB tuh, kambing-kambing jalan. Nongol-nongol Bung Hendrik dari Kayumanis 2 atau kayak 3 gitu. Nongol, bentuk mana dia keluar dari kampung deh, gak tau lewat kampung deh, muter Pak Buret. Wah, lu dia no. Sini lu. Anjing, udah aneh udah berkata-kata kotor deh. Enggak, Blay, lu kemana? Lu ninggalin lu. Lu marahin begitu. Aneh marahin. Enggak, Blay, masih tak pasang begini nih. Iya. Gini. Udah jalan begini. Aneh, wah, gua kebot nih. Maksudnya gua tabok nih. Iya, nah, udah kayak yang begitu tuh. Sebab sialan lu ya. Misalnya gua dididik emang dari SMP kan. Lu pakai ninggalin, nunggu gua dulu. Kalau gua kabur, lu kabur gak apa-apa. Bener-bener, aneh gak ngeliat disitu. Gak ngeliat dikabur atau enggaknya. Waktu itu, enggak, Blay, gua tadi ada kok, gua ada, gini. Gue juga kena lah, dia nengok badan parah, dia panjang katanya. Tadi aneh mau nabokin, gak jadi nabokin. Sama-sama korban nih bang ya. Bener parah kan dia rambutnya 1 cm ya. Rambutnya, dia ketahuan banget gitu, robek, ngangak. Tahu kan hantem apa itu, tebas apa, ngangak. Wah, bagus bang. Kita jahit ke Brombek, inget banget tuh nih. Kita jahit Brombek. Yaudah naik APB, jahit Brombek. Ketemu sama anak-anak di jalan, udah akhirnya ke Brombek semua kan, jahit. Nah, ada kisah lucu juga di situ tuh. Di Brombek, aneh jahit, masuk, pertama. Kalau nggak salah aneh duluan. Itu niat nggak benar tuh. Habis jahit, kabur yuk. Kabur. Oh iya. Biasa udah itu, pakai stem tuh. Niat nggak benar, kan klinik yang modelnya puskesmas lah, Brombek dulu puskesmas. Dijahit nih dibersihin dulu kenapa biasalah diocehin dulu sore begini segala macam
di situ ya ada lucunya, ada nggak tahu deh apa kejadian di aneh pribadi ini, bersihin segala macam. Aneh kaget, dok, ya sus, ini disuntik dulu atau gimana? Enggak, ini udah jahit. Sakitnya kayak apa nih, bikin ini langsung dijahit kan, ini berapa senti, segini lah kurang lebih di belakang itu. Udah deh tuh, aneh ngeliat jarum, buset, jarum gede banget anjir. Aduh, gila nih, bener aja nih, yaudahlah bismillah dah. Itu suster, apa dokter ya, gak tahu deh tuh, sampai heran. Udah dibersihin, ditusuk tuh jarum. Itu jarum gak mau nusuk. Waduh, gak mau nusuk, sampai aneh kesakitan sendiri. Gak mau nusuk, teken lagi. Ini keras amat sih kulitnya. Lah, aduh lama-lama kayak orang tumpul digituin kan, jadi kayak beban gitu. Di apa, ditusuk-tusuk gitu nggak mau. Ih, kamu keras amat sih kulit ininya, dagingnya. Nggak tahu dok, emang begini kali. Dalam mati aneh sakit tuh. Aduh sakit amat emang tumpul begini. Akhirnya? Tumpul nih. Nggak dijahit bang? Dijahit. Akhirnya tetap dijahit. Ya, aneh ingat nggak tahu nih. Wah harus aneh buka, gitu. Kalau nggak kebuka nggak bisa tembus. Ya Allah, ya udah akhirnya aneh buka tuh, langsung bisa tembus, terjahit juga. Udah di situ jahit, udah kelar. Bung Hendrik kan nggak ngeliatin aneh nih, iya. Disuruh nunggu luar. Bung Hendrik, nah kocak nih begitu sih Bung Hendrik tuh. Pas udah kelar aneh, Bung masuk lu Bung. Jadi sekitar kalau ini udah kenapa, nanti belakang-belakang kita kabur nih. Masuk, pas di dalam anak-anak mungkin nyaksiin tuh. Iya. Trek-trekan deh. Waduh sakit dong. Ya orang gak disuntik, usai gak dibersihin pakai alkohol atau apa. Langsung dijahit gitu aja. Air, pakai air gitu-gituin, dipotong rambutnya biar kelihatan yang mana jahit. Langsung dijahit, teriak lah orang. Teriak tuh, waduh. Kan ini sempat nanya tuh, bang sakit gak? Kakak, nanti pakai virus kok, pakai alkohol dan lain-lain. Kak, sakit. Tuh abang sepikin tuh dia. Iya. Aduh, masih sempat aja bang buat nyepikin tuh ya. Begitulah, itu kenangan sama Bung Hendrik tuh. Sorry Bung, sorry Bung. Bung, insyaallah lah kita silaturahmi bang ya. Insyaallah. Ah, udah bener nih. Hihihi. Pan, hey, jangan nyapu dulu sini, duduk. Ada apaan, Man? Ye, yeah, duduk sini. Lu tau kan ini bulan apaan? Bulan apa? September. Emang ada apa? Ji, lucu lu, enggak tahu bulan September. Ada apa ya, enggak tahu. Stem poncol ulang tahun. Oh, iya ya gua. Kemana aja lu? Saya kalau gua enggak dikasih tahu mah gua enggak tahu nih. Kita ngucapin yuk. Ayo. Taruh, gua udah ganteng belum nih? Weh, ganteng gua nih. Kami dari Weh, kurang rapi coy. Rapi ya. 1, 2, 3. Kami dari Styrock Channel mengucapkan selamat ulang tahun untuk STM Poncol. Semoga semakin terdepan, anak-anaknya makin berprestasi dan Yahud. Semoga makin sukses, solid, jaya terus. Tetap terjaga silaturahminya antar generasi. Semoga maju terus. STM Poncol. Yoi. Yo. Thank you. Udah cabut. Lu. Ah, gua lagi nyapain, enak kan.